pangrojong doa diabdi Neng Supantini. Mudah-mudahan keberkahan pengantin baru janten oke nularkeun berkahna kanggo warga desa. Mana itu? Asem Tengah. Keluargana pengantin barina sakinah mawadah warohmah. Dihajakeun pilih janten bibna tah kumaha kitu kanggo pihusus pengantin baru sana mina teh? Depia sarang MC apa kak? Awas apa? Datang itu datang lulus tong di abs tong di sangat tong di sangat dia pakai wanita mesti juga siapa apa yang harus nyari itu mana coba pengantin mana pengantin ya kemalang dulu lah mana pengantin oke teh teh kalau nggak itu rencana SMP masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Jadi tinggal minta tunggu sama Lana atau tunggu kaya rasa cinta teh. 218 usia A sama tahun 20 hiji. Jadi kerletik pak keteranjang bisa nunggu. Can, can. Apa semua udah datang anak malam? Datang anak kan? Enggak, kan ada desa sona teh. Kan desa keteranjang malam hujan nanti dari itu kan itu. Oh, harusnya hotel lagi, kayak hotel MP. Masya Allah, cinta benar cinta. Itu kayaknya rombongan jomblo ya? Hah? Rombongan jomblo? Jomblo kayaknya mereka itu. Jadi suka ngiri ya kalian. Masya Allah. Cinta kunawan hari tadi ke sungai teh. Apa ya? Akhlaknya. Tuh tingali. Resep akhlakna. Kunaon akhlakna teh sopan? Akhlakna. Geulis kan? Jadi dapat cinta dari SMP. Dipegatan. Masya Allah. Tau ke rumah lah. Suami istri. Tata iya nampi cintana. Zaman barato. Cuma jenak. Kan? Jadi Allah tetap suratan terurah. Orang apa susuratannya? Susuratan ke MC, orang pada minyak segitu di Allah. Menarik suratnya orang ke pinggir. Gimana Allah? Nah, tapi sok susuratan tara. Tara, makin nama, makin handphone weh. Jadi tinggal lihat, oh ayatnya. Sahan nami jenangan anak, kalau itu tak istri tak ayat kak. Eka, panggilan anak-anak tuh. Cinta bebel sayang terus tuh Siga nate, namun pun suami istri anu tas di sana tadi sini.
mun aya lepat dari talu serupatna biji matan putih neng sajuta non setia jujur dan takwa niatkan karena Allah ikhlas karena Allah. Nah kalau misalnya diginiin tetrek gitu eta dosa nate muruluk saraya. Tapi biasanya kalau panganten bari mah saloream gitu tuan teh mata boro-boro ayam di sebuah budaknya pake hanjaka poin teh hanjaka itu memiti ongan jenak itu dipoinkan wae ongkos ke bobot tapi budak terima kanis kenaunan coba kan maka tuh nyari hanjaka musuh kan budak wae itu nang ke bapak-bapak itu nang ke bobot pada kata dijodokin ke kolot kalau dijodokin ayam budak terima itu budak sangka kan kucing. Nah jadi insya Allah setia jujur dan takwa teteh kita mau dibikin kabade kalau sanakan sunat tapi cara kita yogi enggak cumbuan temennya itu terus yang kodasi ya terus yang kodasi pada part apa kali kurna tadi bu kan yang malu kan dan ya terus pakai dasi terus pakai nana mereka kantor dewa bu kan cara kata yang udah sangat gelis terus kata dia nanya terus kata bu kan kantor kemarin mas itu asal kok bukan orang ngomong malam Jumat mah ayo jelaskan saya mau penting ketika kita tunggu Gusti Allah sing siapa nganten baru ngalpat orang terus mudah-mudahan orang dia keluarga nasakin nama wara warohma berkenan nganten baru keluarga orang lagi insya Allah tutul terawat sauyutan terus kadarat jadi salamnya MC ngomong kembali terus kembali pada duit kembali yang sebelumnya karena pengetahuan duit kan setengah ini malah nanti macawe termaca kadarat dari sahabat kacai singgetol kadarat singgetol sholat insya Allah kita halunya waktu ini insya Allah kita berapa bulan Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim sok cium ini dia sok cium 1, 2, 3 Jadi ikan terus menerima ketika aku dalam kebenaran.
menderita walaupun saja hati kamu aku terbang. Jadi anu teu acan nikah yang jomblo buru-buru gerak kawin.